kesehatan dalam melaksanakan kegiatan ini, diberikan kelancaran, karena semuanya itu doa kita bersama, tentunya mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Anak-anakku semuanya, prosedur ini sesungguhnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Bapak Ibu Guru tentunya melakukan pembinaan setiap tahunnya. Namun kemarin ketika pandemi, yaitu kurang lebih 2 tahun tidak terlaksana kegiatan prosedur. Karena pemerintah juga melarang kegiatan berkerumun, tidak diizinkan. Semuanya kita berkinan supaya semua kita sehat. Nah, itu menyebabkan barangkali di tahun 2023 hari ini, nah, di gugus 1 terlaksana dengan baik. Nah, mudah-mudahan seperti doa apa yang Ibu sampaikan tadi, semuanya terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ajang prosedur sesungguhnya adalah momen yang terbaik dalam upaya untuk menjaring, untuk melakukan pembinaan atlet seni dan atlet olahraga. Jadi jadikanlah ajang kompetisi ini kompetisi yang sehat, bukan kompetisi yang tidak sehat. Para juri, saya harapkan wasit juri supaya seadil-adilnya melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, karena semuanya ini nanti akan anak-anak kita yang akan nanti maju ke tingkat kecamatan, itu merupakan wakil dari gugus. Maka